Saudara, dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru mengaku sudah memberikan pelatihan kepada para guru. Hal ini untuk mempersiapkan tenaga didik agar penerapan di lapangan dapat lebih maksimal. Sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, khususnya tingkat SMP sederajat, sudah memberikan pelatihan kepada guru. Hal ini dilakukan agar penerapan kurikulum Merdeka Belajar dapat lebih dimaksimalkan. Salah satunya adalah penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 34 Pekanbaru. Kepala SMP Negeri 34 Pekanbaru, Sri Tuti Wahyuni, menegaskan, sejauh ini SMP Negeri 34 Pekanbaru sudah menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Berbagai metode pembelajaran bagi para peserta didik juga sudah diterapkan pihak sekolah. Salah satunya dengan melakukan penerapan pembelajaran suara demokrasi kepada para peserta didik. Mandiri berubah, jadi otomatis semuanya untuk kelas 7 itu perubahannya memang sudah mengacu pada kurikulum Merdeka. Nah, jauh hari sekitar bulan Juni saya sudah menyiapkan guru-guru ya untuk pelatihan kurikulum Merdeka. Karena kan di awal Juli kan sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, jadi saya ingin guru-guru saya itu ibaratnya sebelum pergi berperang udah ada senjata lah artinya. Dengan penerapan pelatihan bagi para guru, maka secara tidak langsung para guru tersebut sudah memiliki kesiapan untuk penerapan kurikulum Merdeka. Yogi Sastara Harja melaporkan.